القرآن sebagai imam kita moga kita mati di dalam petunjuknya kekalkan Al-Quran sebagai imam kita moga kita mati di dalam petunjuknya kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Rasul kita
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله تتموان هدرين حضرات yang dirahmati Allah, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anda semua pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita semua masing-masing diberi kesempatan untuk bersama pada pagi ini dalam pengajian rutin kita mengaji. Alhamdulillah, untuk hari ini kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-92. Jadi selamat datang kepada semua sahabat-sahabat yang baru hadir. Dan waalaikumsalam warahmatullahi pada mereka yang memberi salam. Jadi untuk pagi ini tuan-puan, kita akan sambung lagi bacaan kita insyaAllah. Dan sahabat-sahabat semua, seperti biasalah, nak mohon untuk sama-sama yang bantu saya dulu ya, untuk sharekan kita punya live pada pagi ini insyaAllah. Dan boleh bersiap sedia dengan Al-Quran masing-masing. Kita akan sambung muka surat 472 hari ini. Muka surat 472. Dan kita akan berhenti sehingga muka surat 476. Puan Latifah Hashim tak berapa okey, sakit perut. Doakan semoga kembali okey di penghujung Ramadan. InsyaAllah. Kita berserah pada Allah dan doa lah kan, semoga diberi kesembuhan. Mungkin sahabat-sahabat lain juga ada yang tak berapa sihat, ada demam ke batuk sesama, semoga anda semua diberi kesembuhan insyaAllah. Tambah nak raya pula ni kan. Lagilah macam-macam nak buat persiapan itu ini, kemudian nak fokus Ramadan yang berbaki ni lagi kan. Mungkin ada yang nak habiskan bacaan Quran untuk sebelum berakhir Ramadan lagi kan. Jadi macam-macam lah perkaranya yang perlu diselesaikan. Dan memang memerlukan orang kata apa, tenaga, betul tak? Tenaga yang yang normal lah, yang standard. Baik, jadi apapun, semoga anda semua sentiasa sihat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan, jadi macam biasa di awal ni kita sama-sama betulkan niat dulu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni kita nak mengaji niat kerana Allah. Ya. Kalau ada niat lain tu kita minta jauhlah. Ya. Kemudian untuk pagi ni juga insya-Allah sama-sama kita niatkan pahala bacaan ni agar sampai kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sentiasa mendambakan syafaat baginda Nabi, betul tak? Dan tidak lupa juga buat ahli keluarga, para sahabat dan tabi'in. Kita doakan agar sampai kepada mereka dan seterusnya kepada ahli keluarga kita sendiri dan sesiapa sahaja yang kita hajatkan insyaAllah. Dan buang segala perasaan-perasaan yang boleh merosakkan akal dan fikiran kita dan apa yang kita bimbangkan, rosaknya iman. Kan? Iman dan amal kita insyaAllah. Minta dijauhlah dari perkara-perkara yang tidak baik. Jadi bagi memberkati pertemuan kita pagi ini tuan-puan, sambil-sambil tuan-puan share tu, jom kita mulakan dahulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. يا
Sama-sama kita beristighfar memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Baik, selesai bacaan istighfar kita. Alhamdulillah. Puan Ishan, kena keluar dulu masuk balik. Dia jam dah tu. Baik, tuan-tuan perempuan, saya sebenarnya ada masalah teknikal sikit ni. Saya tak boleh tak paparkan apa ayat Quran. Mungkin saya punya apa PC ni dia ada gangguan sikit. Sepatutnya cara nak selesaikan dia, saya kena reset lah komputer ni. Tapi tak boleh lah nak reset kan. Kalau reset, terpadam lah live ni. Jadi saya tengah cari jalan. Macam mana nak. Sekejap eh. Sebentar teman. Tuan-puan bagi saya masa sekejap. Saya cuba usahakan. Sekejap eh.
kami ada Quran. Tuan-puan ada Quran sendiri kan? Ini sekejap, saya cuba dulu. Kalau tak boleh, maknanya saya tak dapatlah nak paparkan ayat Quran hari ni. Maknanya tuan-puan kena fokus pada Quran masing-masing. Memang selalunya macam tu lah pun kan? Ha, cuma kalau saya dapat paparkan Quran, bolehlah membantu juga tuan-puan kalau saya nak tanda apa-apa ke, nak tunjuk apa-apa ke. Sebentar eh. Saya tak tahu kenapa hari ni pula dah jadi kan. Oh, masing-masing ada ada Quran eh. Itulah tu. Tak apa, kejap-kejap. Bagi saya, sebab saya try install balik software tu. Tak maaf eh, tuan-puan. Ha. Tunggu sebentar. Sorry. Puan Ishan buat saya macam terhibur pula. Seorang yang prihatin eh. Tak ada lah. Gitu-gitu je. Rasa macam tak layak oh. Dapat gelaran macam tu. Ha, ini bukan masalah saya punya internet. Ini saya punya software ni. Software untuk saya connectkan. Saya punya apa? Sebentar, Tama. Sebentar. Saya bukan apa tau. Saya takut nanti ada yang baru nak masuk. Tiba-tiba tengok apa benda kan. Saya baca kat mana ni. Okey, tunggu sikit lagi, sikit lagi. Sikit jap, ha? Sikit jap. Okey, waalaikumsalam semua. Selamat datang buat yang sedang menanti-nanti kan apa benda yang berlaku ni. Saya punya apa software ni ada problem sikit. Saya tengah cuba nak fixkan dia. Jadi tuan-puan tengok-tengoklah dulu Quran tu. Belik-belik dulu kejap. Sambil nunggu saya buat ni. Saya cuba usahakan sikit lagi. Harap-harap dia berjaya lah.
Tolonglah dia. Tolonglah dia. Okey. Alhamdulillah. Berjaya juga tuan-tuan. Tapi ya. Alhamdulillah. Jadilah. Settle. Asyik baik. Kalau tak jadi tadi memang terpaksalah saya tak apa. Terpaksa teruskan tanpa saya share apa paparan Quran ni kan. Dah selesai lah. Jadi jom. Harapnya tak ada problem lagi lah. Selepas ini ya. Kalau nak problem pun biarlah habis dulu kita punya sesi ni. Baik, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, hari ni kita sambung muka surat 472. Surah Ghafir. Hari ni kita akan habiskan. Ngam-ngam lah 5 muka surat. Kemudian esok kita akan masuk surah yang terbaru, insyaAllah. Jom. Tadi pun dah ambil masa lama kan. Nak menunggu pula. Sambil-sambil tu boleh share ya, tuan-puan. Okey, semua boleh nampak eh. Paparan skrin. Paparan Quran ni. Tak, kenapa? Allahu Akbar. Kejap. Yang ni dah okey. Dia mari masalah lain pula. Okey. Semua boleh nampak. Alhamdulillah. Baik, jom kita mulakan. InsyaAllah. Tak maaf ya tuan-puan. Sorry lah. Benda yang tak dijangka. Kita mulakan ayat 41 ni. Waya qawmi maliya. Mi maliya pula. Mali. Ready? Tarik nafas. Kita fokus pada bacaan. Tuan-puan tolong semak bacaan saya. Kalau ada apa-apa kesilapan bagi tahu. Kita akan betulkan. InsyaAllah. Ready? Satu. دوا مولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى جَاءَتِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن
إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فاستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Kita teruskan muka surat 473. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qalu أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
الضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون Kita teruskan muka surat 474. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء السماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لم البينات من ربي لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Terus muka surat 475. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى
يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Kita teruskan bacaan terakhir muka surah 476. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم
وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاء فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Baik, tuan-tuan dan puan, selesai untuk kita punya bacaan pada pagi ini. Syukur. Cuma saya rasa macam ada gangguan sikit. Tapi okey lah, tak ada apa pun. Gangguan kat hidung saya ni. Tak sesama pun. Cuma rasa macam tersumbat sikit. Kan? Tapi apa pun, alhamdulillah dah selesai. Jadi insyaAllah, sebentar lagi kita akan pergi pada slot yang kedua, iaitu slot tahsin Al-Quran, tahsin bacaan. Tapi sebelum tu tuan puan, izinkan saya untuk sharekan sesuatu kepada anda berkenaan dengan kita punya program pada bulan 5 nanti insyaAllah. Jadi ini saya share je dahulu dan tuan puan boleh fikir-fikirkan. Okay, kita ada satu seminar khas buat anda semua. Pengikut ataupun follower-follower Easy Ngaji, kita adakan satu program julung kalinya. Ini pertama kali kita buat satu seminar yang dinamakan apa dia? Sebentar, bagi saya tunjuk dulu pada tuan puan. Ya, tuan puan lebih jelas insyaAllah. Sebentar, saya clearkan ni dulu.
Okey, baik. Saya share. Baik, ini dia tuan-tuan perempuan. Sebentar, jangan keluar lagi. Ini perkara penting yang saya nak sampaikan kepada anda. Jadi, insyaAllah kami di Izin Ngaji akan mengadakan satu seminar khas buat anda semua yang dinamakan seminar Mastery Ghunnah. Mastery Ghunnah. Jadi, untuk seminar ini saya dah war-warkan semalam sebenarnya ketika webinar dengung semalam kan. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah join, yang ikuti semalam. Dan mungkin ada yang tak berapa jelas dengan kita punya program ini. So anda boleh dengar sekali lagi penjelasan saya ya berkenaan dengan program ini. So tuan-tuan dan puan, insyaAllah pada 13 Mei hari Sabtu 2023 ya. InsyaAllah kita akan adakan program Mastery Ghunnah ini, yang mana kalau tuan-puan tengok dia punya tengok yang tulisan kecil kat bawah tu, dia tulis apa? Memahami teori tentang dengung dalam pembacaan Al-Quran. Jadi tuan-tuan perempuan, bila kita baca Quran ni memang kita tahulah akan adanya hukum-hukum yang berkaitan dengan unsur dengung ini. Jadi mungkin kadang-kadang kita buntu ataupun dah pernah belajar tapi masih lagi tidak jelas berkenaan dengan bagaimana dengung untuk bacaan hukum ni, bagaimana pula dengung untuk bacaan hukum ni, dan sekian-sekian lah, sekian-sekian hukum kan yang terlibat. Jadi dalam Mastery Ghunnah ini insyaAllah akan saya akan cuba bantu anda untuk memahami macam mana proses dengung, dan dia lebih kepada bagaimana untuk melaksana lah, dia lebih kepada pelaksanaan tu bagaimana ya. Dan kita akan tengok apakah hukum-hukum yang akan yang memerlukan unsur dengung ni. Sekali lagi saya akan sharekan pada anda objektif ataupun sebahagian silibus yang akan terkandung dalam Mastery Ghunnah ni. Baik, tuan-tuan dan puan. Ini dia objektif dia. So anda boleh baca dan nilai sendiri untuk anda fikirkan adakah anda patut ataupun tidak ikuti program ini. Jadi yang pertama adalah memahami apa itu dengung serta huraiannya. Kita akan lihat apa definisi dengung kan. Kemudian apa pula anggota yang berkait kan untuk adanya unsur dengung ni. Sebahagiannya kita dah bincang semalam dalam webinar percuma semalam siapa yang join. Tapi insyaAllah nanti dalam seminar ni nanti kita akan huraikan sekali lagi. Kita akan share lagi. Okay, kita akan share lagi. So kita akan memahami apa itu dengung lah, asas definisi dengung itu sendiri. Kemudian yang kedua tadi dah selesai yang pertama, yang kedua ni pula kita akan mengetahui hukum yang melibatkan dengung. Kita akan bawa keluar hukum-hukum yang melibatkan dengung. Kemudian bila dah tahu yang nombor dua ni, maknanya bila kita dah himpun semua hukum-hukum yang melibatkan dengung, maka kita akan lihat pula kaedah melaksanakan. Nombor tiga tu. Kaedah. Tadi selesai kat sini. So, pergi yang ketiga. Kaedah melaksanakan bacaan dengung berdasarkan hukum-hukum yang kita himpunkan tadi. Dapat tak? Jadi, poin nombor tiga ni lah yang sebenarnya yang menjadi tumpuan ataupun core dalam kita punya seminar ini nanti insyaAllah. Kemudian kita akan lihat juga untuk yang keempat tu tentang martabat dengung bagi hukum ikhfa hakiki. Kalau tuan-puan yang biasa ikuti saya punya moh ngaji setiap pagi ini, kan sebelum Ramadan ni kita ada slot bedah tajwid kan. Jadi kalau tuan-puan perasan ada yang saya cerita kat sini kena dengung tebal, kat sini kena dengung nipis, kat sini kena dengung berhampiran dengan huruf ni begini 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 dan begini. Jadi mungkin ada yang belum jelas tentang huraian yang orang kata apa, yang sepenuhnya lah. Ya? Jadi insyaAllah mungkin dalam seminar ini akan membuatkan anda lebih faham berkaitan dengan apa yang selalu saya kongsikan dalam bedah tajwid untuk slot pagi kita. Slot live kita setiap pagi ni. So yang keempat itu dia. Memahami martabat dengung pada hukum ikhfa hakiki. Kalau nun mati jumpa kha macam mana bunyi? Sorry. Kalau nun mati jumpa jim macam mana bunyi, kalau jumpa bot macam mana bunyi dia kan, jauh sangat kebeza dia. Nanti kita akan lihat tuan-puan.
Dan yang kelima, memahami martabat dengung secara umum. Di sini kita, dia tak ada apa pun, dia bukanlah satu benda yang terlalu penting, tuan-puan. Benda yang penting adalah dari sudut pelaksanaan tu, cara kita nak buat tu. Tapi untuk memahami martabat dengung ni, dia sekurang-kurangnya membantu kita lah. Kita tahu bagaimana, kalau untuk tahapan pertama, maknanya kadar dengung dia tu macam mana. Kan, kalau kita faham martabat ni, maksudnya dia macam turutan lah, level. Level, tingkatan. Kalau martabat pertama, maknanya kadar dengung dia sekian-sekian. Kalau yang kedua, dengung dia sama ke macam nombor satu? Kalau yang nombor tiga, level yang ketiga, sama ke macam nombor dua? Begitulah seterusnya, kan? Kemudian kita akan kaji balik huruf-huruf yang berbaris ni boleh ke jadi dengung, kan? Contoh macam nun baris atas. Betul ke ada dengung kalau kita sebut nun baris atas? Macam sekarang, kan? Kalau tuan-puan sebut nun baris atas, na, persoalan dia ada ke dengung? Jadi semuanya akan dibincang dalam ni. Dan kalau ia pun ada dengung, bagaimana pelaksanaan dia? Dan kalau dah tahu pelaksanaan dia pula, dia duduk pula pada tingkatan yang keberapa? Level yang keberapa? Begitulah. Jadi saya boleh katakan program ni agak menarik lah. Dia menjadi satu benda baru buat saya. Sebab ini pertama kali kita bawa keluar satu topik yang membincangkan tentang dengung sahaja. Memang target kita, orang yang join ni memang dia tahu dah. Dia masuk program ni sebab nak memahami tentang tentang ghunnah, tentang dengung ini. So tuan-tuan perempuan, jangan lepaskan peluang ini. InsyaAllah seminar yang kita akan langsungkan ni harganya mampu milik tuan-puan. Kalau anda tengok kat sini harga dia, untuk dia ada dua package, macam biasalah program-program Zing Haji ni kita sediakan dua package. Kalau tengok harga ni, premium RM99, untuk yang light RM69. Baik, tolak tepi tentang harga dulu. Saya nak cerita dulu tentang dua package yang kita tawarkan buat anda. So yang pertama, kita ada package premium ni. Kita ada package premium. Package premium ni maknanya anda dapat full lah. Kita akan beri anda access Zoom macam biasa. Kemudian kita akan bagi rakaman. Begitu juga untuk yang ambil like. Like ni kemurah sikit lah. Kan? Macam harga rahmah tu pun kan. Bajet-bajet. Mampu milik insyaAllah. So, dapat juga access Zoom. Dan dapat juga rakaman. Biasanya yang penting nak dapatkan access Zoom tu lah. Dengan rakaman tu kan. Tapi yang ketiga ni, orang kata apa, penting juga sebenarnya. Iaitu modul. Jadi kita akan bagi e-workbook kepada tuan-puan yang mengambil package premium. E-workbook ni maksudnya kita akan bagi dalam kita akan bagi lampiran dalam bentuk file PDF. Jadi tuan-puan boleh boleh print sendirilah, kan? Boleh print sendiri, InsyaAllah. Dan yang ambil package lite, maknanya anda tak dapatlah e-workbook unah ni. Jadi macam mana anda nak rujuk? Anda hanya akan melihat pada paparan screen sahaja. Saya akan sharekan slide macam biasa. Tuan-puan tengok aku situ je lah. Tanpa sebarang nota pada tuan-puan. Kalau yang daftar premium, anda akan dapat sekali, anda boleh print, kemudian anda boleh contoh-conteng lah pada kita punya modul tu. Lebih mudah lah sebenarnya, kan? Tapi sebabkan kita nak adakan juga satu harga yang bajet. So untuk premium, kalau ikutkan harga dia RM99 dan light RM69. Tapi insyaAllah tuan-puan, memandangkan kita dah nak raya ni, jadi kita buatlah harga yang special buat anda semua. So harga yang kita tawarkan kepada anda untuk package premium ni RM69. Kalau yang package light, RM39. Kalau anda nak betul-betul harga bajet, tuan-puan ambil lah yang RM39 tu. Selesai. Cuma tak dapat e-workbook lah, kan? Itu je lah. Tapi okey je. Tuan-puan boleh lah join juga. Kan boleh masuk, boleh dapatkan pencerahan tu juga. Cuma kalau nak package penuh, ambil lah yang premium ni, settle. Dengan satu harga sahaja anda boleh dapat tiga-tiga ini. Ini bukan harga bulanan, ini one off punya program untuk satu tarikh tu, insyaAllah. So jelas tak setakat ini tuan-tuan puan-puan, apa yang saya share kepada anda? Program ni program pertama kali tuan-puan. Saya memang mengharapkan dia kebabum sikit lah. Maknanya program ni saya beranggapan dia macam boleh menarik minat masyarakat
di luar sana, khususnya para pecinta Quran lah, kan? Para pecinta Quran, maksudnya orang yang yang rajin baca Quran ni, dia akan tahulah macam mana perasaan dia tu kan, membuak-buaknya untuk belajar tu. Dia yang tahu je tahu kan, perasaan tu kalau dah minat tu, buatlah apa pun. Kalau tak ada duit pun, tiba-tiba boleh jadi ada duit, betul tak? Jadi inilah harga dia, tuan-tuan dan puan. Dan sebenarnya ada lagi yang kita nak tawarkan kepada anda, iaitu bonus. Sempena hari raya ni kan, kita bagi bonus. Yang tadi tu berkaitan dengan seminar, kemudian dengan package serta harga lah yang saya sebut tadi tu. Dan sekarang kita nak tengok pula, bagi mereka yang mendaftar program ni, kita akan bagi 3 bonus untuk anda. Ha, dah lah daftar program tu, dah dapat dah tadi apa semua tu kan, modul, dapat rakaman. Tapi dapat juga 3 bonus ini. Apa bonusnya? Kita akan adakan satu slot yang dinamakan Kasih Jadi Ghunnah. Maknanya akan ada satu slot khas bagi mereka yang mendaftar program ni. Kita akan adakan satu lagi pertemuan yang mana tajuk dia Kasih Jadi Ghunnah sajalah, buat nama macam ni kan. Bagi tuan-puan tertarik sedikit, yang mana kat sini program yang yang ni kita akan fokus untuk praktikal, insyaAllah. Maknanya dalam seminar tu nanti mungkin lebih kepada huraian, lebih kepada ialah pencerahan, ataupun mungkin ada soal jawab kan. Jadi masa tu mungkin agak terbatas. Jadi kita adakan satu slot khas untuk kita adakan praktikal. Tapi tengoklah juga kan, kalau ada yang yang nak cuba baca tu, kita bagilah. Tapi mungkin juga kalau ramai kan, kalau tu mungkin ada juga yang tak berkesempatan lah. Tapi sekurang-kurangnya adalah pengalaman tu kan. Kalau kita tak dapat buat pun, mungkin kawan-kawan kita dengar, kawan-kawan kita buat, betul? Okey, itu yang pertama. Lepas tu ada lagi, kita akan bagi satu webinar bedah surah Ad-Duha. Bedah surah, kalau ikutkan dia adalah nilai-nilai harga dia kalau kita buat seminar ni kan. Kemudian kita ada pula sesi webinar. Webinar ni adalah sesi refleksi ataupun tadabbur, penghayatan kepada surah Ad-Duha ini. Jadi anda dapat apa? Dapat ni, dapat ni, dapat ni. Bukan salah satu eh, bukan salah satu, tapi semua ni. Siapa yang mendaftar program yang harganya ni tadi RM69 ni, tuan-puan dapat ini lengkap. Okey, kemudian tuan-puan dapat juga bonus ni. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya, kalau yang daftar like ni, yang like ni kan, dapat ke bonus ni? InsyaAllah dapat, tuan-puan. Tapi, dia ada tapi. Siapakah yang layak untuk dapat 3 bonus ni? Kan, siapa yang layak untuk dapat 3 bonus ni? So, yang layak untuk dapat 3 bonus ni, dia mestilah ada syarat-syarat dia sikit, tuan-puan. Sebab apa? Kita nak melihat kepada komitmen tu, semangat tu. Jadi, siapa yang layak dapat ni adalah mereka yang melakukan pendaftaran sebelum jam 4 petang pada 17 April. kan? Terkejut tuan-puan eh. 17 April tu hari ni lah sebenarnya. kan? Hari ni lah. Dan kalau ikutkan kita open pendaftaran ni semalam lagi. Cuma kat sini saya rasa ada yang tak tahu. Daftar sebelum 17 April. Bukan hari ni kita tutup pendaftaran ni eh. Tuan-puan jangan salah faham. Ini adalah syarat untuk dapatkan yang 3 ni. Untuk dapatkan 3 ni. Yang ada sesi praktikal, ada webinar bedah surah, ada sesi tadabbur. Untuk yang ni. Boleh faham tak? Tapi kalau anda daftar selepas daripada 17 ni, boleh je, tak ada masalah. Lepas raya pun insyaAllah kita akan buka lagi pendaftaran. Cuma sekarang ni kita nak fokus yang ni dulu, sebelum raya ni dulu. Okey, kalau ikutkan total bayaran anda untuk semua program tadi, dia mencecah RM200 lebih, tuan-puan. 247, gitulah, plus-plus. Tapi dengan tawaran harga ni tadi, tengok balik, 69 dan 39. Antara dua package ni, anda boleh nilai lah. Cuma saya minta maaf kalau anda rasa 69 tu masih lagi harga yang agak keras, yang agak mahal, saya minta maaf. Tapi itulah bajet yang kita boleh letak kan. Paling murah lah yang kita boleh bagi pada anda semua, insyaAllah. Tapi ingat, syarat dia pada hari ini sebelum jam 4 petang.
last. Siapa yang daftar ni maknanya dia menunjukkan kesungguhan lah. Tu kita bagi penghargaan untuk tiga bonus. Kita sediakan tiga bonus ini untuk anda. Tanda semangat anda, tuan-puan. Daftar sekarang layak tak dapat bonus? Sepastinya layak. Okay? Belum jam 4 petang lagi. 4 petang tu timing kami habis office hour, tuan-puan. Jadi selagi mana ada tim-tim kita di office pejabat yang akan uruskan pendaftaran, selagi itulah anda layak. Sehingga jam 4 lah maknanya. Jadi jangan lepaskan peluang ni, tuan-puan. InsyaAllah. Saya tahu tuan-puan banyak nak pakai duit kan nak raya ni. Tapi percayalah. Setakat RM69 tu insyaAllah. Kita tak perasan pun kehilangan dia. Betul tak? RM69 tu. Kita tak perasan pun dia punya. Dia punya orang istilahnya apa? Orang panggil tak luak. Tak luak. RM69 kan. Tapi tak apalah. Apapun keputusan pada anda semua, fikirlah balik, fikirlah masak-masak kan. Ingat balik kita punya objektif ni. Anda akan tahu dan anda akan dapat jawapan sendiri. Anda perlu join ataupun tidak program ini. Siapa yang rasa ia berkepentingan, insyaAllah saya yakin anda akan bertindak lah. Siapa rasa macam benda ni tak ada apa-apa, so ikut kata hati tuan-puan. Jangan ikut orang, ikut kata hati. Cuma ada kalanya kena paksa juga hati ni. Okay? Supaya sentiasa didorong, insyaAllah. Kami cuba bantu, kami cuba bawa anda pada satu jalan. Dan apapun terpulang pada anda semua. InsyaAllah, terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya ni membuat anda tersinggung ke apa kan. Saya tak ada niat pun ya. Bukan niat nak kata anda ni malas nak join ke apa tak. Nama pun program kita war-warkan. Alright. Kalau tuan-puan nak ikut, silakan buat pendaftaran. Okey, macam mana pula nak daftar kan? Jadi untuk pendaftaran, tuan-puan tekan je link yang ada di di ruangan komen tu tuan-puan. Alhamdulillah, semalam lagi dah ada pendaftaran kan? Terima kasih saya ucapkan bagi yang dah mendaftar. Alhamdulillah. Kalau tuan-puan, manalah tahu kan, ada rezeki lebih, tiba-tiba rasa macam nak buat tajaan ke, kan? Boleh bagi tahu. Contoh tuan-puan, ustaz, saya nak tajalah untuk 5 orang, contoh kan? Saya nak tajalah untuk 5 orang, boleh tak? Boleh. Tuan-puan akan, daftar untuk 5 orang dan kita akan carilah orang yang benar-benar, yang mungkin tak ada kemampuan, kita akan bantu. Boleh je. Kita buka ruang dan peluang untuk tuan-puan. Mungkin ada yang nak memberi sumbangan dan sebagainya. Daftar terus bayar ke? Betul. Daftar maknanya nanti tuan-puan tekan link yang kami sediakan tu. Nanti tim kita akan guide, akan bantu. Kalau ada berapa tuan-puan yang nak bincang-bincang tu, tuan-puan boleh bagi tahu je kan, kalau ada macam isu ke masalah ke apa, cuba bagi tahu dulu. InsyaAllah kita akan cuba selesaikan. Kita apa, berhubung ni sesama manusia kan, insyaAllah kita bantu mana yang terbaik. Kami tak adalah orang tak apa terlalu keras sangat kan. Kalau anda ada masalah ke apa-apa, bagi tahu. Nanti kita akan cuba bagi tahu. Kita akan cuba bantu. Yang penting bagi tahu lah eh. Jangan diam je kan. Bagi anda yang betul-betul berminat nak join, tekanlah link yang kami sediakan di ruangan komen untuk dibantu. Okey? Dan sekali lagi, dengan tawaran harga RM69 ataupun RM39, anda boleh buat keputusan untuk anda dapatkan satu program yang dinamakan Mastery Ghunnah. Sama-sama kita baiki bacaan yang berkaitan dengan dengung dalam Al-Quran. InsyaAllah. Itu sahaja buat masa ni tuan-puan. Terima kasih banyak-banyak. Jelas tak setakat ini? Awak ada masalah nak buy-in, tak pandai CDM. Tak apa, Puan Nora tekan je link tu. Nanti kita bantu, okey? Saya memang harapkan sangatlah kali ni program ni dia boleh pergi jauh. Bukanlah jauh macam mana pun kan. Kita pun memang tak ramai tuan-puan. Tapi target saya adalah ni lah, geng-geng yang follow saya punya Mohon Haji setiap pagi ni, saya memang harapkan sangat kan, anda dapat join. Pada masa yang sama dapat bantu kami lah kat sini ya.
dapat bantu kami pembangunan izin haji ni, alhamdulillah. Dengan nilai yuran-yuran yang anda bayar tu, semuanya tu ada ada manfaat besar buat kami di sini. Khususnya untuk pembangunan izin haji ni. Terima kasih banyak-banyak. Jadi, sekali lagi anda tekan link yang kami sediakan di ruang komen untuk lakukan pendaftaran, insyaAllah. Ada apa-apa masalah ke, bagi tahu. Nanti tim kita akan cuba bantu sebaik mungkin. Boleh? Puan Nora Mahmud, dah bolehlah try pelan-pelan kan, kalau rasa macam ada kepayahan untuk beratur buat CDM tu kan. Bolehlah, sekarang ni senang je untuk buat, untuk apply kad bank. Betul, untuk uruskan buat pembayaran secara online, insyaAllah dia dia akan memudahkan lagi lah. Kan, dia akan memudahkan lagi. Tapi apapun, kena ada yang bantu jugalah kan. Nak buat seorang-seorang tu mungkin susah sikit. Tak apa, apa-apa beritahu kan. InsyaAllah. Baik, jelas ke tuan-tuan perempuan? Hari ni ada tahsin ke? Ni dah pukul 10 ni. Ada yang nak call? Ke nak sambung esok je? Boleh kan? Buat pilihan macam tu. InsyaAllah, untuk makluman anda, kita punya slot moh ngaji ni, kita akan berakhir pada hari Khamis, insyaAllah. Kita akan berakhir pada hari Khamis minggu ini. Esok ada lagi, Rabu insyaAllah ada lagi, Khamis pun ada lagi. Hari Jumaat baru kita start cuti. So nanti hari Khamis, macam yang saya janjikan sebelum ni, yang kita bincang baru-baru ni, kita akan buat sesi ni lah, sesi ucapan kan, buat ucapan hari raya. Tuan-puan boleh call nombor saya untuk buat ucapan atas talian, insyaAllah. Kan, kita buat macam radio, macam DJ tu. Kita bersama Radio Easy Ngaji, insyaAllah. Hari Khamis nantilah. Hari Khamis. Takut raya terkejut je, itulah. Kalau raya Jumaat, maknanya kena juga Khamis tu kita on je macam biasa kan. Begitulah. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang support saya. Support Easy Ngaji, setiasa bantu apa jua, apa jua sudut kan. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so saya rasa untuk bacaan tahsin kita pagi ni, kita hold dululah tuan-puan. Tak apa eh. Kita sambung esok ni pun dah pukul 10 dah. Tadi pun panjang juga saya explain benda ni kan. Boleh tak? Kita sambung esok insyaAllah. Kita sambung esok eh. Baik, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang hadir untuk pagi ni. Sama-sama kita tangguhkan dulu pertemuan dengan bacaan doa tilawah dan tasbih kafarah suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya
siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Sorry lah Puan Fatonah tadi mesti dah ready nak call kan. Esok esok insyaAllah. Okay, terima kasih semua yang hadir pagi ini. Semoga anda sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua dapat menghabiskan Ramadan pada tahun ini yang baki yang ada ni dalam keadaan yang baik insyaAllah. Okay, hati-hati semua, jaga diri elok-elok. Kita jumpa esok pagi jam 8.30 pagi. Selamat meneruskan aktiviti harian anda. Saya undur diri dahulu. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Okay. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say thanks to Allah. Jumpa lagi tuan-puan. Bye-bye. أهلاً بنا بتأتي البلاد ومرحباً، جددتم العهد الذي قاد أخلاقاً، لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم، فلا رب مولود هواكم مرتقاً. أهلاً بنا بتأت البلاد ومرحباً، جددتم العهد الذي قاد أخلاقاً، لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم، فلا رب مولود هواكم مرتقاً. فتسلقا فتغشموا للمجد كل عظيمة، إني رأيت المجد صاب المرتقى. أهلا بنا بتأت البلاد ومرحبا، جددتم
شملك.